Indonesia kembali di channel itu pemirsa untuk seksi dunia anjing kita. Gue masih ada di Manado di Sulawesi Utara. Kali ini gue mau ngajak kalian untuk grebek kennel herder dan samoyed tersembunyi di sebuah desa di Sulawesi Utara dekat Manado ya. Kalau kalian tadi udah lihat ada gunung yang pakai topi awan, itu namanya gunung apa ya? Lupa gue tadi namanya gunung apa. Pasti netizen tahu itu gunung apa, terutama dari Sulawesi pasti tahu ya. Kita sekarang mau masuk ke dalam, pengen lihat channelnya. Ini juga udah rame tempat kumpul-kumpul para pecinta herder dan anjing lainnya ya, udah ada belasan orang dan puluhan anjing sudah menunggu kita di sana. Yuk kita pengen lihat, kita pengen ketemu ownernya dulu, Kokoriko. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Nih, mana yang punya nih? Ya. Oke, Riko. Sudah bersama dengan Riko. Halo, Ko. Ya. Ini tempat ukuran berapa kali berapa ya? 400 ya, Ko. Hah? 400. 400 ya, rupanya. Oke, 400 meter persegi. Iya. Ini kennel. Sebenarnya buat anjing sendiri sih awalnya. Buat anjing sendiri. Kenapa pilihnya jauh begini, tersembunyi begini? Tersembunyi dari kota tapi dekat dari rumah kita. Oh gitu. Tapi memang cari udara yang adem begini ya. Iya, di sini lebih adem sih kok, daripada Manado kan lebih panas, cukup panas ya. Ini anjing lu yang mana ini? Banyak bener herder ya? Herder ada 2 di situ kok. Ada 4 sih, anakannya 2. Satu all black, satu sable. Mana yang all black? Ini yang all black baru lahiran abis shedding. Ini. Iya. Oh. Itu sebelahnya sable. Itu dari mana yang all black itu? All black sih lokal ya, di breedingan sini ambil dari Tomohon. Oh. Kalau yang jantan dari Quack New ya. Ini jantannya? Iya. Oh, dari Raja Herder Nusantara. Iya. Nah, ada berapa ekor totalnya? Kalau anjing kita sendiri sih 6 sekarang yang lagi ada di 6. Sini. Nah, 3 udah anakan, 3 udah keluar. Anakan 3 udah keluar. Itu iya. Yang hitam-hitam anakan dia sendiri tuh. Iya. Dijual apa enggak itu? Satu tahan loh. Yang satunya dijual. Dijual laku berapa sih? Buka harga berapa? Kemarin sih sekitar 78 loh. 7 juta. 7 juta 8 juta. 7 juta 8 juta ya. Nah, kalau ini anjing-anjing lain. Iya, ini kan datang. Komunitas herder di sini tuh. Lagi emang biasa main ke sini juga kalau ada kumpul-kumpul. Oh, jadi pada suka main ke sini latihan bareng gitu. Iya, betul. Lihat kandang yuk, lihat kandang. Oh, lihat ya. Tunggu mau lihat samoyed. Ini samoyed dari mana ini? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Samoyed baru 2. Samoyed 2 cukup kok. Cukup 2. Ini siapa ini? Ini Finn namanya. Huh? Yang ini Nori. Ini Finn dari mana? Finn ini dari Tondano kita ambil. Tondano. Nah, tapi ada bloodline Samoski dari induknya, dari betinanya. Kalau yang ini? Kalau yang ini kita ambil dari Samoski. Langsung dari Samoski? Iya. Udah prestasi? Yang ini kemarin Vespa Papi 1. Oke. Okay. Kalau ini baru dapat champion kemarin. Oh, udah dapat champion? Ini udah champion? Udah. Itu umur berapa sih ini yang champion? Si Finn 2 tahun. Kalau ini? Ini baru setahun. Oh, ini baru setahun, makanya Vespa Papi. Iya. Yuk kita lihat kandangnya sekarang. Ada kandang berapa? Ini apa? Tempat di atas apa ini? Ini yang jaga sih kok. Oh iya, sih yang jaga. Gua pikir villa lu. Enggak. Nah, nginep sini. Yang ya? Jaga di sini. Ini buat tempat
kumpul-kumpul ya. Iya kok. Lihat kandangnya, kandangnya nggak pakai AC kalau di sini? Di sini sih nggak kok, ini kan plan belum beres, ini kan baru 5 bulan ya dibuat. Planning sih di sini mau ditambahin lagi nanti yang oh, ini. AC. Cuma, jadi ini ruangan AC di sini? Plan mau dibuat di sini. Tapi sini adem nggak sih? Adem, lebih adem dibandingin Manado sih kok. Iya, sama Tomohon? Masih Tomohon lebih adem sih. Tomohon lebih adem? Tomohon masih lebih adem. Tapi apa karena kita datangnya sore, jadi sejuk-sejuk ya? Cuman kan ini lembah ya? Lembah bukan bener. Sih? Benar loh. Ya, itu gunung tuh di situ. Gunung apa namanya? Gunung Kelabat. Kelabat. Iya, Gunung Kelabat. Di belakang sini ada sungai. Ada sungai. Riverside gitu kok. Oh, jauh. 10 menit lah jalan kaki. 10 menit jalan kaki, oke. Cuman 200 meter kayaknya. 200 meter. Ntar kita ke sana deh coba. Ini gimana bukanya ini? Kita pengen masuk lihat kandangnya. Ini sekarang kandangnya masih kandang outdoor. Iya. Ada Rottweiler punya siapa itu? Punya kennel ini kok. Oh. Jantan betina? Ya. Jantan betina ini? Jantan sama betina. Jantan sama betina, galak kak? Baik sih, kok. Baik ya? Ini jantan, ini betina. Meskipun dia nggak dikeluarin? Dari mantan ketua KRI. Ini? Iya, dua-duanya. Mantan ketua KRI pusat. Gak gonggong, lu baik banget. Oh, dari Pak Eko? Iya. Dari Semarang? Ya. Ini anak KRI Marco. Oh. Weimar yang... Weimar? Iya, ini yang juara? Iya, yang juara itu. Ini kandang 1x2 ya? Ada nggak? 1x25 ya? Ya, ya cukup lah. Yes. Eh. Baik ya deh? Baik. Gak gonggong lu, baik lu. Dia kandang cuma berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang? Gak bisa banyak-banyak, Riko. Iya, teman-teman doang paling kok, kalaupun mau nitip. Lalu kalau training sama siapa di sini? Di sini trainingnya Mas Gilang trenernya kok. Oh, nih, yang Mas Gilang. Handle kennelnya kok. Yang latihnya di sini. Nah, ini bagus pakai pasir gini nih. Wih, cakep itu. Itu yang itu jantan itu, yang dari Raja Herder. Iya. Raja Herder. Iya kok. Brotonnya kayak anjing kerja ya, warnanya coklat itu ya. Dia. Iya, working kok. Working ya? Anaknya Hector ya. Anaknya? Hector punya Ko Tihong Peng. Oh, punya presiden IGSC, THP. Ini di sini kumpul berapa lama sekali? Setiap minggu apa gimana? Biasa sih bulanan lah kok ya. Bulanan? Kalau mingguan itu kan kita di kawasan yang kemarin. Oh, di Mega. Di kawasan Mega Mas itu. Kalau di sini bulanan. Bulanan sih. Lalu di sini terima penitipan juga? Iya, selama available ya kok. Kalau available tangannya. Karena masih terbatas. Emang fokusnya buat anjing sendiri dulu. Oh, oke. Nah, ini kan anjing lu ya? Iya. Ini paling dewasa ini di sini? Enggak, dia 17 bulan baru kok. 17 bulan? Itu anaknya anak siapa itu yang hitam itu? Oh, kalau dia pejantannya dari kennel di Tomohon, DDS. Oh, dari DDS? DDS punya herder? Dikirim ke Ternate sekarang. Iya, oh iya, iya. Ini kalau gitu darahnya anjing Bandung ya? Iya, Black Wolf ya. Si siapa? Andra, si Andra. Iya. Jantannya Braveheart ya namanya. Braveheart ya. Kalau induknya ini dari Tomohon. Induknya dari Tomohon. Oke. Anjing sini. Jadi lu lebih spesial di anjing kerja herder ya. Kalau herdernya kita lebih seneng yang begini modelnya. Ya ini ya kayak gini ya. Jadi nggak terlalu miring ya. Cuman di Manado ini, Sulawesi Utara ini herder gila juga ya. Banyak kok. Ya makanya teman-teman dari kemarin acara kumpul di kawasan Mega Mas saya banyak di sini juga banyak. Lihat. Betul kok. Jadi ntar kalau mau ada info anak kan bisa kontak. Aduh, duduk awas itu dikejar. Pada akur ya, herder ya. Ya mesti dijagain tetap. Hah? Mesti dijagain. Tetap ada yang jagain. Kalau suka berantem juga ya. Ya. Ini Samoyed. Udah terlatih ya? Udah. Kalau ini baru dapat champion kok. Ini betina ya? Ini yang jantan kok. Oh, ini jantan? Iya. Cuman bulunya lagi shedding. Betul kok. Tuh, cakep. Dia tahu aja jawab di vlog. Ini bikin bagus. Udah terlatih banget loh. Ya.
Oke, berikutnya. Ini siapa namanya tadi? Namanya Nori panggilannya. Nori. Nama aslinya Zamoski Now That I Found You. Umur 1 tahun. 1 tahun. Betina. Betina. Ini the best puppy in show ya. Iya, best puppy yang kemarin di apa Manado, Tomohon. Di Tomohon. Betul. Lagi belakangnya. Udah bagusan freestand. Oke. Pengen keluarin herder. Herder ya. Siap kok. Ini betina Rottweiler. Betina. Ini dari Von Maranata. Von Maranata. Paiko Piano. Ya. Anakan Neymar von der Alten Festung. Neymar. Neymar. Umur 5 tahun kok. Ini udah 5 tahun. Iya, 5 tahun. Udah ada anakan belum? Udah, anaknya satu barusan finish Indonesian Champion. Huh? Terus yang terakhir kali 4 show itu dapat best puppy in show. Third sama reserve. Best puppy in show dari 4 juri. Anaknya? Iya. Anaknya di mana? Di Tomohon. Oh, di Tomohon. Tondano. Di Tondano. Dianya enggak belum champion. Iya. Enggak sampai champion. Ini enggak ya? Dia paling tinggi ya. Best puppy KRI. Ini. Best puppy sama best female KRI waktu 2019. Ya, ini cakep banget. Tapi bagus. Ini anakannya kok bagus-bagus kok. Ya. Ini bagus loh induknya loh. Tapi bagus banget, Jerman banget. Iya. Ya. Iya kok. Oke, kita mau lihat yang jantannya ya. Oke, action. Dok, panggil dok. Ini umur berapa ini? 16 bulan, 17 bulan. Masih anakan sih. Iya, remaja. Remaja. Ini dari Maranata juga, Pak. Maranata juga. Papanya Rock Fontanenfield. Anakan Rock. Ini udah juara belum? Kemarin dari 4 juri, satu reserve BOB, satu kali best young. Best young. Nah, itu sih, kok. Sisanya kalah 2 kali. Iya. Ya masih itulah. Masih badannya belum ngembang kok. Ya, masih pertumbuhan. Yang perlu diperhatiin kaki depannya aja. Iya, kok benar. Iya, kaki depan. Ada stress ya. Iya benar kok. Tapi mukanya sih cakep, badannya juga cakep. Banyak diajak dimain pasir. Iya. Sama matahari. Ya, kita mau lihat herder ya. Oke, siap kok. Ini umur berapa ini? Ini 17 bulan. Ben, udah kawin belum? Belum. Belum ya. Ini itu ya, working. Ya bedanya working sama yang show, working enggak terlalu turun ya, bawahnya ya. Oh, Mas Gilang. Belum ada anak kan ini? Belum loh. Cakep ya ini. Ini dari Surabaya dong. Iya. Udah bisa ini? Udah bisa kepatuhan? Basic? Belum. Ya udah, dia datang umur 2 bulan loh. Hah? 2 bulan datang sini. Ya, mesti udah bisa dilatih dong. Mesti mainin terus tiap hari. Iya. Ya, kelihatan drive-nya juga bagus. Tuh. Anakan nih terakhir ya. Anakan, siap ya. Jangan. Pinter dia bisa dipanggil. Hah? Ini bapaknya yang ngurusin dia kok. Bapaknya. Nurutnya sama dia. Ya kira mau dikasih makan kali. Ini udah laku belum yang ini? Ini kita tahan. Betina juga. Ya? Betina. Umur apa ini? 3 bulan. Kok gede. Tiga bulan udah nurut ya? Tiga bulan seminggu lah. Tiga bulan seminggu? Vaksinnya udah komplit ya? Akhir bulan nanti ya jadwalnya ya? Iya.
Tapi udah sekali berarti ya. Udah tinggal yang terakhir loh. Tinggal terakhir. Ber. Ya. Ya Ber. Napa 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 napa. Hey hey hey. Hey. Oke, masukin kandang. Ya nanti kita berikutnya kita lanjut pamer herder.